Dengan pengumuman ini, saya harap Mak Cikiah, Pak Saleh, Encik Lee, Puan Rani, Encik Douglas, malahan semua rakyat Malaysia dapat menarik sedikit nafas lega sementara kerajaan dan pihak industri berusaha untuk memulihkan semula ekonomi negara kita. Kopi Bosian, good morning, Tompinai, Tompinai ku ngavi. Lama sudah saya tidak muncul dalam video ni. Ada juga lah sikit, tapi bukan pasal makanan Sabah yang berada di Johor. Jadi ini hari saya mau sambung lagi selepas 5 ataupun 6 bulan start daripada PKP ini. Saya mau pergi cari makanan Sabah yang berada di Johor. Yours truly, Douglas di sini daripada Kokodo. Sekejap lagi saya akan pergi ambil kawan saya, sebab ini hari saya bukan satu orang, ada kawan saya. Sekejap lagi saya tunjuk kamu lah. Ninan ya, kamu ingat sudah kan mana satu hari itu yang dia mengaku udah cakap dia single di video itu? Status, saya single. Jadi, saya pakai nama tuh lagi, apa? Desmond. Desmond, orang mana begitu? Sana, saya orang sana, Ranau. Sana, Ranau, bah. Jadi ini hari kami mau pergi cek itu kedai. Dia bukan kedai, dia gerai ini kedai. Nama owner dia si Mel. Jadi, saya pergi kami tunjuk kamu ah. Lama sudah tidak buat video nih, lain-lain sudah bercakap nih. Ini sudah pergi ah. Kami sampai sudah di sini. Apa ini? Apa ini? Pasar Tani Kekal Permas Jaya. Kejap lagi kami memasuk sana dalam kedai si Mel. Jadi kami sampai sudah di sini. Tapi bukan ini. Banyak juga barang-barang di sinilah. Tapi ada satu kedai Sabah yang kita mau pergi cari ini. Kedai Sabah yang kita mau pergi cari. Mana si Mel? Mana si Mel? Mana si Mel? Kalau kamu nampak waktu Sabah, dia bilang. Nah, bendera Sabah. Bendera Sabah. Tengok nih. Ya ampun. Ay. Sebenarnya saya lapar nih awal pagi nih. Awal pagi nih. Nah, sambal power Sabah. Atok Mel's Kitchen. Dia punya owner tuh nah, busy-busy tuh. Sekejap lagi kita interview dia. Hai, saya Melissa. Saya berasal dari Kota Morodo, Bangsa, Dusun Bugis, dan sekarang saya berniaga di Pasar Tani Kekal Permas. Saya ada lagi lapis, cek lapis, ada donat, saripat mihun. Saripat mihun. Iya, ada sambal lagi. Mie goreng, nasi kuning, macam biasa nasi kuning makanan Sabah. Yang tahu ni tahu ini. Ini lato. Lato. Yang tahu tahu lah ni, yang tidak tahu rugi om. Lagi, ini ada sambal. Sambal ada putih, macam biasa jeruk. Nah. Tuh. Jangan lupa nih tuh kau. Ini yang red. Ini yang red. Lupa. Ada lada jeruk. Ada tiga lada jeruk. Sambal bilis tuh kau. Ini. Oke, ini apa? Apa itu? Latok. Nah, ini beli cakap favorite lah. Nah, sini dia dapat jumpa nih, kali ini. Paling hot sales. Pergi kamu sini ya, pergi beli ini, sini. Masih banyak di sini. Ini lagi sambal tuhau. Kalau ini campur ikan masin. Satu lanjang nasi pun tidak habis, oh. Emang ada ikan masin dalam dong? Oh, ada ikan masin lagi, dia bilang. Sedap nih. Oke, jika ada masalah pang, jong datang support saya. Saya berjual makanan Sabah, ada nasi kuning, semua latok, semua ada. Dan kalau mau cari di Facebook, pergi Cik Tuhau Latok atau nomor 017-809-01396. Saya berjual di sini, berniaga di sini setiap hari, kecuali hari Senin, cuti. Oke, ini latok mengancam betul saya tengok. Jadi, saya mau beli ini. Nah, ada karipap lagi, karipap mihun. Karipap mihun nah. Mana kau cari? Nah. Mana cari karipap mihun? Nah, banget di sini tidak karipap mihun kah? Iya. Kita tengok, kita rasa dulu. Tengok dalam di mana? Wah, tulangnya penuh lagi ya. Oh. Bukan karipap angin. Mau keluar di mulut. Kedap. Saya nampak ada cake, Pak. Ada cake, Nina. Kejap.
Saya dulu mau buka. Ayo kok, susah mau buka. 2 hours later. Jadi mau try dulu Nina. Nina, mohon sudah mau. Hai. Itu try dulu, Bang. Itu try dulu. Kita try dulu. Coba. Pak Nina, coba nih. Sambil ambil. Oke, bawa balik. Jadi sudah mau kori ya. Di sini. Mohon. Makan. Jadi Mel, terima kasih karena sudi menerima. Baik, Mel. Ada lagi yang bilang. Anu bagu. Kami kena bagi lagi tester. Lagi tester. Bagi ini. Donat. Donat. Ada donat lagi. Dari si Mel suruh try. Tangan pahit lah macam mana? Udah rambut gila. Cap. Kalau mau cakap memang habis ini kami makan semuanya hari ini. Tapi banyak sudah jenis keripap kami pernah coba sebenarnya nih. Sama Nina lah Desmond, tapi dibilang, nah ada hado, ada sambal, ada sambal, ada sambal. Oh. Orang bilang karipap mihun. First time pula saya dah dengar, try, tapi try salah. Ada mau makan kuih, ada mau makan mie. Iya, makan apa? Padas sama sedap. Jadi kalau kamu yang berminat mau try makan sambal style di sini, datang di sini, cecaka pun itu sasul-sasul sudah. Tapi tidak apa, sedap juga. Jadi orang Sabah yang di Johor, yang berada di Permas bahkan? Ya. Permas, ya. Di yang mau dekat sini, Pasar Tani. Kekal. Pasar Tani, Kekal, Permas Jaya. Kamu singgah lah sini, kamu cari saja gerai. Mau tuna? Pasar Tani, Kekal, Permas Jaya. Sama kamu cari saja tuna bendera. Bendera Sabah, tuna. Bendera Sabah, tuna. Jadi depan saja nih. Jadi yang ada bendera sama. Oke, okay, kepada pelanggan yang tidak mau bayar cash, boleh bayar melalui bus dan e-wallet. Siap sudah kami. Dari Nina, kedai apa nih? Apa sudah tuh, Mon? Hah? Apa sudah tuh nama nih kedai? Pasar Tani. Pasar Tani Permas Jaya. Pasar Tani Permas Jaya. Jadi sekarang kami dapat free donat. Oke lah, kami belum makan lagi langsung. Jadi dapat free donat syukurlah kan, Mon, daripada tidak. Ini. Terima kasih Mel, Ketua Dan. Ah, satu lagi. Ini baju saya pakai ini hari. Boxy Lab. Shout out to Jason, bro. Thank you, bro. Saya pakai kamu punya baju ini hari. Jadi itu sajalah ini hari. Mon, ada apa mau cakap? Hah? Saya lepar. Hoson Zeha, Hoson Zeha. Jadi siapa yang mau datang di sini lah, Pasar Tani Kekal Permas Jaya yang berdekatan sini, datanglah. Nah, Simon. Alright, itu sajalah. Terima kasih. Jangan lupa belum buka kunci ya. Alright, bye-bye.